Allah, 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 Allah. Pluralism adalah orang yang percaya semua agama adalah sama. Semua agama, terutamanya orang Hindu, kawan-kawan kita Hindu ni, ramai mereka adalah pluralism. Tahu kenapa? Sebab antara hujah mereka ialah mereka mengatakan bahawa agama ini dia seperti orang yang mendaki bukit, mendaki gunung. Dia cuma kita mendaki daripada arah yang berbeza, tetapi kemuncaknya tetap sama. Ataupun dia kata, dia macam sungai. Setiap sungai, dia akan berakhir di lautan. So, tak payah nak gaduh-gaduh, semua agama sama. Nampak? Okay? So, pluralism, malahan tuan-tuan dan puan-puan, ada orang Islam percaya kepada pluralism. Dan mereka ambil ayat Quran tau untuk justify. Apa ayat Quran mereka ambil justify? Surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 62. Yahudi, Kristian dan Sabi'in yang beriman dan beramal soleh, mereka mereka diberikan oleh Allah ganjaran. Mereka ambil ayat tu. Tapi tuan-tuan puan-puan, ayat itu senang nak jawab. Rujuk balik kepada tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir kata, Yahudi dengan Nasrani yang dimaksudkan di situ bukannya Yahudi dan Nasrani pada zaman ini, tetapi adalah Yahudi yang betul-betul beriman dan mengikuti syariat yang dibawa oleh Musa AS, dengan Nasrani iaitu Ansarullah, Hawariyun, Nabi Isa AS yang beriman kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa, bukannya zaman ini. Tapi masalahnya, orang yang pluralism ni biasanya juga adalah liberal. Liberal ini antara konsep mereka, mereka terkenal dengan konsep hermeneutik. Hermeneutik ni maksudnya menafsir sesuatu ikut suka hati, ikut logik akal, tanpa merujuk kepada sumber-sumber sunnah dan Quran yang lain.